Sorry Senyores, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Gimana kabarnya teman-teman semua? Yang kemarin banyak tanggal merah udah pada healing belum? Kalau belum healing, kumpulin duit lagi biar feelingnya kekumpul lagi, ya kan? Namanya teman, namanya saudara, kudu diajak healing dulu biar semangat lagi, membangkitkan mood kalian. Oke, Johnny, my friend, kali ini akan dibalik. Kalau mobil yang sudah pernah gue review, biarlah Johnny yang lain yang nge-review. Contohnya Pak Joko sama Kenny, ya kan? Atau mungkin Pak Joko, Kenny, Andre, ya kan, bisa diatur, Bos. Oke, kali ini kita akan nge-review, bukan nge-review kali Om ya, namanya daily vlog ya. Daily vlog, kita akan berinteraksi dengan manusia-manusia yang ada di dalam sini. Manusia-manusia yang di dalam sini itu berarti keluarga gua, Om. Iya, ya, lebih dari teman, lebih dari hopeng, artinya family gitu. Udah Kevin Diesel belum, Om? Ini gue dapet salah satu mobil, ini namanya Toyota Succeed. Jadi kalau di STNK namanya Toyota Success. Mobil ini udah kayak piala bergilir nih, Om. Keliling penggemar otomotif. Dan terakhir ada di Kowawan. Kowawan itu salah satu foundernya Garage One. Jadi Kamsia Kowawan udah percaya beli di Eurohouse, berkali-kali beli, jual dan beli, jual dan beli. Tapi gue lupa ngecek, pajaknya ternyata mati, Om. Tahu, tapi udahlah, gak apa-apa. Namanya kan kita hopeng ya. Kita udah beli, nggak boleh kita tarik ucapan kita. Itu baru namanya gentleman. Oke, jadi berapapun nilainya, ini nggak akan gue jual. Kecuali gue dapet tawaran menarik. Namanya juga kan, mana pernah uang berbohong. Bener gak, Om? Iya, gue jujur aja, John. Lu mau tawar mahal, boleh. Tapi mahal harus ada mainan baru lagi buat gue. Gitu kan, Om? Oke, nanti akan kita review lebih lengkapnya di dalam. Karena menurut gue banyak major parts yang belum beres nih. Contohnya kayak wipernya nih masih bodol, ya kan? Terus kuncinya nggak period korek, lihat nih, Om. Zaman dulu mana ada, Bos, kuncinya begini. Iya. Iya, nanti mesti kita bikin period korek lagi kayak Toyota Succeed aslinya. Kok malah gue kunci, John. Maklum, John, masih butuh healing, John. Kemarin gue jalan-jalan ke Semarang. Sorry, teman-teman, gue nggak ngabarin. Karena memang gue kesana itu untuk beribadah ya, Om ya. Iya. Kita beribadah, namanya beribadah. Kalau kita ditemenin sama temen, nggak fokus. Bukan, Om. Nanti doanya berganti, Om. Oh. Iya, karena gue kesana tujuan gue doanya itu baik. Mobil ini interior sebenarnya udah mendekati perfect. Karena memang Kowawan punya taste selalu bagus. Tapi gue mungkin akan bikin mobil ini seperiod korek mungkin dengan sentuhan modifikasi ala Johnny. Jadi mungkin sekitar 6 bulan lagi baru beres. Tapi sambil dinikmati, Om. Karena menurut gue Matic ini kurang nyaman untuk dipakai di mobil ini. Dengan kode mesin 1 NZFE, kenapa nggak kita coba masukin Matic Yaris dan Vios yang generasi 2008. Nanti kita akan coba ya. Lalu kita ngelihat nih penempatan karpet dasarnya udah bolong dikit. Nanti akan kita coba lapis lagi sedikit. Apakah akan membaik atau enggak. Lalu audionya juga sudah dipasang sebelumnya di Kot Teddy Bronson, ya kan? Nah, tapi placement speakernya gue masih nggak suka. Mungkin nanti akan gue rubah. Tapi mungkin nanti kita lihat, karena gue selalu berpikir untuk OSTB, Om. Strict to the budget, ya kan? Jadi kalau kita udah over budget, waduh, bahaya, Bos. Menteri Keuangan di dalam marah, Bos. Oke, let's go. Nih juga nih, ntar ada latar kita rapi-rapihin. Ntar kita kasih tahu tips dan triknya. Mobil tua tuh kayak gimana gitu ya? Ya kan? Oke. Ini dia, John. 1 NZFE Toyota Succeed. Kalau baca di STNK, Succeed. Jadi, dia mempunyai panjang, lebih panjang 10,5 cm daripada Toyota Probox. Even though dari fisiknya sendiri ini mobil sama, tapi kalau kita ngelihat dari engine bay, secara look, everything is same. Tapi mungkin ada beda-beda spek yang mungkin nanti akan kita jelaskan. Contoh, nih, booster remnya lihat, udah karatan. Cuman kan kerjaan PR, Om. Iya. Ini mesti dirapihin nih, wiringnya begini nih. Aduh, bukan tesnya Johnny nih, ya kan? Ntar kita rapi-rapihin, pokoknya yang penting apa, Om? Mobil itu lu nggak bisa kasih orang lain, Om. Tak kenal, maka tak sayang. Bener gak? Contoh, gue masukin ke bengkel cat Lido Jaya Motor. Gue masukin karena gue hopeng. Dia tahu bahasa tubuh gue, bahasa gue ngomong sama dia. Gue keinginan mobil gue tuh seperti apa. Dan juga bahasa tubuh gue ketika gue minta diskon. Gitu. Jadi, salah satu bengkel rekomen Lido Jaya Motor atau Kevin Tiara Motor di Jalan Panjang. Itu dua masih dalam jangkauan rekomen gue. Jadi gini,
Jangan pernah berharap ke bengkel lu mau murah dan hasilnya bagus. Karena semua bahan mahal, bos. Jasa catnya juga mahal, bos. Ya kan? SDM? Iya. Jadi jangan sampai lu jadi orang yang ketika orang nilai lu, waduh nih orang, dosanya diminta aja gak dikasih pasti. Ya kan? Jangan sampai. Kalau bisa ketika lu datang, orang itu mau dagang sama lu atau mau transaksi sama lu itu happy, ikhlas, legowo. Ya kan? Jadi begitu tuh lu, rezeki lu lancar, bos. Simple, bos. Oke? Dah, ntar kita bahas ini. Yang kedua, ini mobil pemilik tanah gua, om. Jadi ini kan memang tanah kita ini, kita masih keluarga kita punya juga lah ya. Ini mobil harian dia, Kijang Innova V Diesel 2021. Dulu mobil ini gua bikin jok kulitnya masih di Cikristin Verindo. Cuman Cikristin sudah nggak ada. Jadi ya kita doa sebentar ya, Cikristin, semoga Cici dalam perlindungan Tuhan di sana, semoga Cici berada di tempat yang paling baik. Amin. Karena dia selalu mengajarkan gua, udah Ben, you pasang aja nama you, nggak usah nama I. Itu orang baik, om. Itu orang baik. Kenapa? Dia bisa menempatkan dia hanya sebagai distributor atau dia senimannya. Kita sebagai pelaku bisnisnya. Itu yang gua suka, om. Kayak gini contoh, lu datang ke sini, lu mau aping harga gua nggak masalah. Yang penting bagian gue jangan dipotong, iya dong. Karyawan gue banyak, bos, ya kan? Butuh makan, bos. Beras mahal, bos, ya kan? Oke, jadi gue mulai riset cara kerja gue di sini. Jadi Andre Kenny lagi keluar, gue bikin checklist, worksheet. Jadi begitu gue bikin worksheet, mobil ini tinggal dikerjain. Begitu mobil beres, gue PDI lagi, pre delivery inspection, di mana PDI itu sangat penting, bos. Ketika lu PDI, customer itu bakal puas kalau PDI lu checklistnya semua biru. Gitu. Oke, lanjut. Ini motor Pak RT alias motor Mang Epin. Saepin nih. Ini restorasi full ini. Basically sebenarnya motor ini udah bagus, om. Dapat ya, om. Tangan pertama dari baru, ya kan? Tapi kan gue sudah bilang, om, jangan pernah mengganti apapun kalau duit lu belum siap. Kalau mental lu belum siap. Begitu pula dengan restorasi mobil. Nah, begitu gua lihat motor dia, gua cuma ngomong, "Pin, hati-hati. Lu ganti satu bohlam jadi keterusan." Makanya lihat jadi begini. Gitu. Eh, ada Harry. Kirain siapa ini? Bos, gua mau beli laptop. Kenalan dulu dong. Oh, iya. Siapa namanya? Harry. Oh, dia udah pernah masuk vlog, inget gak, om? Udah. Hah? Lupa. Tak inget gak lo? Ayo. Lupa. Udah lama banget. Kalau perempuan aja inget. Bininya lo pasti inget lo. Ini yang di Plato. Bininya Cynthia. Jadi kalau mau beli mobil bisa hubungin bini lo, apa hubungin lo aja? Hubungin gua lah. dia takut bininya digodain, om. Oke, Her. Jadi jelasin sedikit tentang. Iya dong. Ini nokat, pokoknya nokat. Jadi jelasin dulu sedikit tentang perusahaan lo. Lo bergerak di bidang apa nih? Gua bergerak di bidang IT. IT? Iya, jadi... Bukan lebih... TT? Bukan. Oh, bukan. IT. Eh, kok lo langsung megangin TT? Kebetulan lagi sakit kemarin. Sakit? Kena sikut, bos. Oh, kena sikut siapa? Abis main basket. Oh, gua kira di perusahaan lo disikut orang. Bilang gua. Gua sikut balik, ntar. Oke, terus lanjut. Ya, jadi... perusahaannya namanya PT Kuma Mitra Andalan. Oke, di IG-nya ya. Kuma Mitra Andalan. Iya. Lo provide... barang-barang IT, semuanya yang berhubungan dengan IT, jadi dari laptop, PC, server, networking, semua-semuanya lah. Oh, jadi lo bisa kasih proposal ke perusahaan-perusahaan bisa, yang startup atau ya, mungkin perusahaan yang sudah maju. Ya. Jadi teman-teman yang punya perusahaan, tolong bantu Koko Botak ya, biar rambutnya nambah. Iya, betul. Bener kan? Betul. Anaknya dua perempuan cantik-cantik, John. Harga bersaing lah. Nah, harga bersaing biar nah, harga diri, okay. Biar harga dirinya ketemu calon mantu kan? Iya, iya nggak kok? Iya, iya. Oke, nanti kita akan bahas tentang laptop-laptop bekas, laptop-laptop baru. Baru lah. Kita bikin segmen baru ya. Iya dong. Podcast Joni sama Om Botak Harry. Om Botak. Om BH ya, Om BH ya. Om BH. Botak Harry ya, atau Om HB. Om Botak, boleh Om Botak. Om, thank you ya. Sip. Ntar gue lanjut ke vlog dulu ya. Oke, lanjut. Ini mobil adek gue Yaris yang B8788NB, om. Kayaknya adek gue ini suka sama New Balance nih, om. Ini mobil full of memories. Jadi sempat dipakai sama orang. Dulu bokap gue kan jualan mobil, om. Mobil ini kredit lewat ACC kan, om. Lalu
di tengah perjalanan mobil ini di kredit macet om. Cuman karena bokap gue itu tipikal orang yang nggak mau nyusahin partner bisnis dia ACC, jadi mau nggak mau dicicil dikit-dikit sampai akhirnya lunas, berpindah tangan beberapa orang sampai end up di adik gue. Jadi ini masa muda gue ada di sini nih om, di dalam ya kan. Tapi gini om, gue mau ngembaliin jok ini ke bahan originalnya karena menurut gue duduk lama-lama kan agak panas nih om. Ya tapi either way nanti ternyata tanya aja adik gue, dia mau apa enggak ditukar bahan ori lagi karena menurut gue pengen gue rombak lagi karena ini di bagian sininya nih gue gak suka nih om. Gitu. Oke, lanjut ke samingan. Ini ngelesin apa Sam? Bempernya kok. Bemper, iya. Kok disayang-sayang? Biar apa? Lihat udah apa belumnya. Oh, tak kenal maka? Tak sayang. Joni salah, gue ngomong Joni, lu ngomong my friend ya, ulang ya. Joni my friend. Oke, siap, lanjut. Oke, ke depan lagi, ini beberapa mobil sudah di review di YouTube. Tapi mungkin special case kayak Land Cruiser. Lu mau nego, lu harus ketemu Joni. Ya, Joni, the real Joni ya, bukan Joko Kenny ya. Karena apa? Begitu lu dagang uang yang lebih besar, gue pengen ketemu sama pembelinya om. Biar dapat chemistry-nya gitu ya kan, biar baper-baper dikit gitu om. Oke, lanjut ke Corolla Twin Cam nih om, yang kemarin sudah di-review Kenny. Seperti yang gue bilang sebelumnya, lu tak kenal maka lu tak sayang om. Kayak kemarin mereka hanya menilai headlamp-nya aja yang TYC atau mungkin aftermarket ya. Tapi end up gue lihat banyak beberapa part masih yang tidak original pada period korek mobil ini. Tapi menurut gue gak masalah karena orang yang sebelumnya itu over strict to the budget om. Jadi ya udah gak ada masalah. Masalah pakai lampu KW, pakai lampu ori, aftermarket, OEM, itu pilihan bos, jangan dinilai orang dari situ bos, bener gak om? Kantong tiap orang kan beda-beda, yang penting kepuasan hati, bukan begitu Joni? Oke, gitaris nih, Dep, ngapain lu? Nyending kok. Nyending, iya, nyending ambil ngerokok? Gak apa-apa, yang penting enjoy, iya biar enjoy kan? Apa TikToknya namanya? Udah gak ada sekarang kok. Udah gak ada? Iya. Instagram ada? Ada. Yaudah, nih Instagramnya Depi ya. Kalau mau follow silakan ya kan, siapa tahu mau main gitar sama Depi kan, request lagu bisa. Tapi kalau dia nggak bisa buka baut, nyending gue getok palanya ya. Pengen dipanggil tuh om, pengen dipanggil. Gue nggak mau manggil, udah gue nggak mau manggil ya Rira aja. Gi, ya, udah berapa kali pulang kampung, nggak balik-balik? Setengah loh. Oh, nyesel gak dulu berarti? Nyesel sih ada. Tapi nggak apa-apa lah ya. Bukan untuk disesali. Belajar. Widih, gila, bukan main, klepek-klepek. Tolong untuk pacarnya Egi di sana, pacar di sini dia banyak ya, ya banyak. Gua kasih tau lu ya, di gang situ ada, gang situ ada ya, banyak bos ya. Ya nggak Gi? Enggak. Dia berkata bohong karena dia ketawa. Ya kan, tinggal nanya aja langsung ya, pacarnya Egi. Lim. Diberesin ya. Oke sayang. Oke. Iya, abis itu baru motor lu udah gak apa-apa. Oke? Oke koko. Oke, lanjut ke Randy. Ngapain Ren? Bersihin baut kok. Oke, bersihin baut. Biarin aja dia lagi berkarya sendiri ya. Hai. 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 Siapa namanya? Alesa gitu. Ale? Alesa. Tos dulu dong papi. Tos. Hak papi. Oh iya, hai. Hey, Nin. Tos lo. Bilang lo, Joni, my friend. Oh, gak boleh lagi makan ya. Dah, sana, masuk. Oke, papi kerja dulu ya. Oke? Okay? Bye-bye Om Dimas, hai Om Dimas gitu. Hai dulu, hai Om Dimas. Kalau istriku mau lihat gak? Oh dia malu-malu. Oke, menteri keuangannya di dalam, malu-malu dia. Dadah, papi kerja dulu ya. Bye-bye. Baiklah, papi kerja dulu ya. Hah? Oh, sepatu papi. Iya, ini sepatu papi tuh, sepatu papi. Ntar papi ganti ya. Oke? Oke, lanjut. Nin. Hey, you have to wear
your shoes, jangan pakai sendal orang ya. Oke, lanjut. Siska, wow, Siska mau di ini promosiin dong bisnis lo. Udah dong, thank you ya buat semua Joni-Joni yang udah beli hampers lebaran di Brownie Business. Jangan gini, nanti pada ngeliatin adek gua, gak boleh John. Oke, ya. Iya udah kan tadi. Ya, udah, terus? Iya, gua masih mau pakai Yaris, gak mau pakai Probox. Oh iya, gak apa-apa, ini Saksit, beda bos. Ya, ini mobil abang ya, tidak boleh disentuh-sentuh. Kemarin udah disuruh kasih, jadi gak jadi dikasih kok. Enggak lah, beli sendiri. Enggak, lu udah bisa kerja lagi, kan? Enggak, mau lagi di vlog, katanya lu katanya mau gantiin Yaris gua sama Fortuner gitu. Waduh, kemarin lagi lupa kayaknya saya ya. Oke, jadi sekian dan terima kasih untuk daily vlog kali ini. Nanti kita akan bikin segmen baru sama Om BH nih, Om Botak Heri. Jangan salah paham, oke? Okay? Oke, okay, 2104 tuh apa tuh? Jam harus pulang, bos. Berarti lu sama kayak gue STI ya? Iya. Suami takut istri, iya. Tapi iya, gue denger-denger plat nomornya berubah jadi SBI. Suami bohongin istri. Enggak, udah berubah jadi HKI tuh. Apa tuh HKI? HKI apa tuh? Hak kekayaan intelektual. Oh iya, berarti lu tukang sadap dong? Enggak lah, bos. Enggak lah. Jangan ya, ngomongin sadap lah, bahaya. Bahaya, bahaya. Mending kita ngomong Indomie ya, sedap. Iya, oke, okay, thank you, bye-bye.